たちはこの先へ行くんだ。僕が指揮を取ろう。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas Dream Festival. Ya, ini kali ini edisinya pemain Asia ya teman-teman ya, Asia Qualifier. Ini featuring Cha Incheon. Ya, Cha Incheonnya warna hijau nih ya. Sebelumnya Cha Incheon hijau itu Cha Incheon HA ya, sama Oairan merah. Ya. Terus ada yang di up itu Sester sama Tachibana bersaudara. Oke, kita lihat Cha Incheon super heavy striker. Team skill type all stat plus 12%. Nah, ini kayaknya klub lagi ngembangin mode baru ya, teman-teman ya. Meta baru ini skill type all stat plus 12. Ya, sebelumnya cuma ada 10 ya. Ini 12, mungkin nextnya ada skill type plus 15 mungkin. Ya, kita nggak tahu, mungkin tahun depan ya bisa jadi. Attack 23.000, defense 17.000, physical 19.000, heavy tank cannon. Heavy tank cannon gila, momentumnya 485 ya. Ini gede ya teman-teman ya, gede loh heavy tank cannon ini ya. Terus ada skill S juga, heavy tank tackle. Ada heavy tank dribble. Ya, ini udah lama ini teman-teman nggak ada ini type link. Ya, terakhir itu SDF siapa? SDF Xiao Jun Guang sama Santana ya, sama Snyder. 12% ya. 12%. Oke. Ini Oairan baru, Alien Iran. Ya, yang tadi skill type ini toughness. Berarti yang next-nya agility type ya, berarti ya. Attack 15.000, 16.000 lah. Defense 24.000, physical 20.000. Cuman defender ya ternyata. Padahal gua berharap Oairan-nya Oairan shooter, ternyata Oairan defense lagi nih. Oairan shooter cuma ada yang DC ya teman-teman ya, warna hijau itu pun nanggung ya, agak susah juga pakainya. Ini ada send press defense tackle, momentum 475, calculated interception sama cross block, forward killer 15%, lumayan ya. Ya, mungkin kalau teman-teman nggak puas cross block, mungkin bisa ditukar cross block yang S. Kalau punya dupe-nya yang HA ya, atau enggak yang sliding block juga boleh. Cuman kalau sliding block dia punya momentum kecil. Ya, ini Sester Tachibana. Oke, kita bahas yang lain. Ini ada cup lagi, teman-teman. Ada cup. Ya, ini cupnya sedikit sadis ya. No restriction ya. S99 power bebas, team skill nyala, hidden HA juga nyala, club effect mati, non correct position nyala ya. Nggak boleh, nggak bisa salah. EX formationnya juga nyala. Oke, cuma bisa 20. Ya, hadiahnya seperti biasa, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa dimainin. Sembari nunggu rank kita, rank online kita yang jago-jago pada naik dulu ya. Karena masih cukup susah teman-teman buat naik. Gua aja cuman di gold ya, karena gua nggak punya tim yang bener-bener jadi S50. Gua rata-rata S30 teman-teman. Jadi cuma bisa di gold. Terus ini Black Friday ya. Ini Black Friday step up, nanti kita buka 20 DBP ya, DBP ya, berarti total 40 DBP. Guaranteed SSR ya. Tuh, step 3-nya 2 SSR guaranteed. Nah, terus yang ini teman-teman.
Ini ternyata harganya 1 jutaan ya, 1 jutaan. Tapi kita pilih warnanya. Kita pilih type ya, kayak anniversary ticket ya waktu itu ya, teman-teman ya. Anniversary ticket. Disuruh pilih, dan tiap itu ada isinya, nah nanti kita pilih ya. Buat teman-teman yang mau cari map pemainnya ya. Tapi agak rela enggak rela ya, teman-teman ya, 1 juta ya buat pilih doang. Oke, ini yang paling top. Black Friday Dream Ball and Black Ball Pack. 5 DB ya, 5 DB pet. 1 Black Ball SSR. Harganya 3.000. 3.000. Jadi tiap orang bisa 3. Jadi total 9.000 tuh, 15 DB pet, 3 Black Ball SSR ya. Menurut gue sih wajib lah dibelilah teman-teman ya. 3.000 kapan lagi cuy? Ya enggak. Lumayan buat ketek 15 hari teman-teman kalau beli 3. Ya terus ini juga bagus teman-teman. Ya daily gift. Kali ini daily giftnya Black Ball. Black Ball SSR sama SR ya. Atau hari terakhir SSR tiket. Harganya cuma 45.000 ya, jangan lupa dibeli nih. Menurut gue sih worth it sekali ya. Oke. Kita lihat sebentar status dari O'Wiren sama Chainchon-nya. Habis itu kita gacha. Mana nih? Nah, ini O'Wiren ya. O'Wiren. Oke, tackle-nya 8.000. Block 8.500. Power-nya kecil tapi ya, teman-teman ya. 5.800, speed 7.000, teknik 6.000. Wah, ini wirannya sih mantap juga sih ini sih. Ibarat kata ini kayak yang HA tapi udah nyala. Dia punya status ya. Dia punya pasif ya, Inside Master ya. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Wiran. Terus Chainchon. Ini Chainchon lagi banyak nih ya. Lagi banyak keluar ya. Oke, dribble 7.800, shot 8.600, passing 6.900, tackle-nya 8.000, block 4.000, intercept 5.800, speed 6.100, power 7.400, lumayan gede ya. High ball-nya good tuh. Ya, jadi diperhatikan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya skill yang high ball, mungkin bisa dicolok. Ini sih oke juga sih sebenarnya sih. Ya DF sekarang kayaknya nggak ada yang jelek ya teman-teman ya. Memang makin kesini makin sadis ya. Ya kita gacha. Kita buka dulu ya yang ini. Ini dari kemarin sih dapat terus sih SSR. Nggak tahu nih yang sekarang. Aduh, sakit pun. Asu. SSR-nya biasanya. Nah, gila. Player kagak ada cuy. Langsung dua lo dikasih Roberto. Ngaco. Ayo dong. Siapa nih? What? Empat. Satu lagi. PR sekali. Lumayan lah buat ditumbalin skillnya. Yang Juventus sudah suram ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang gacha Juventus ya teman-teman ya. Kita mana nih? R plus dulu deh. R plus dulu. Ah, kali junior itu mah. Onegai? Alah Onegai. Oh iya teman-teman, gue mau ngingetin besok ada live ya jam 7:30. Ya, jadi jam 8 itu kita ada undian. Undian Cup Competition ya, Club Competition yang diadain sama tim gue ya. Sama klub gua starter ya, kita tanding klub
7 pemain lawan 7 pemain, tapi cari 4 pemenang. Ya, jadi diundinya besok live jam 8, tapi gue mulai live-nya jam setengah 8 ya. Jadi teman-teman jangan lupa hadir lihat undian. Yes. Akhirnya dapat juga kau. Ini dia yang ditunggu setelah 4 kali Clifford akhirnya nongol juga. Oke. Ini menuju SSR terus ya, kita buka-bukain SSR tiket. Ikuzo Tsubasa. Natureza. Dan Bate. Gue penasaran ya kalau Rainbow bisa berubah lagi enggak ya? Tahu jadi yang super limited gitu kan, misalkan. Misaki super sub cuy. Siap banget nih, gila nih. Ini kayaknya tanda-tanda kewangian nih teman-teman. Tanda-tanda kewangian ya. Kita buka dulu Black Friday. Ini free ya. Free tapi SSR guaranteed. Free tapi SSR guaranteed ya. Mantep nih. Ini klub lagi baik bagi-bagi SSR. Lah Junior Youth. Chance. Gila. Junior Youth cuy. Hebat bener-bener. Ayo dong, jangan lupa. Lah ini DM pertama paling GG zaman dulu. Karena gak ada DM lain. Nah sekarang udah gak jelas sih. Tapi juga udah malas ngurusinnya ya. Oke, tuh SSR players guaranteed. Nah, siap. Siap kalau begitu. Ini banjir SSR ini. Gila Rainbow cuy. Rainbow mah 2, kalau Roberto mah 2 lah harusnya. Oh, warnanya kuning 2 minimal. Ya mana pasti 2 sih, aku juga baru inget. Iya. Oke, kita lihat. Aduh. Sial. Sudah yang baru dong. Yang baru dong. Ayo dong. Ini dia Misaki-kun. Asu. Satu lagi bisa. Sial. Ya, UPA-an semua. Gak dapet Tsubasa baru. Oke, kita mulai Dreamfest. Ya, 4 kali aja teman-teman. 200 DB. Semoga dapet yang di up. Ranjaunya cuman Masao, apa Kazuo ya? Lupa deh, pokoknya itu. Nah, gila cuy, pagi-pagi. Sang Misaki-kun. Untung bad deh Misaki. Chance. Aduh, gila lezat sekali mas bro. Gila dapat toweran sih, cakep sih. Oi toweran. Oh dapat cai con satu. Mana nih? Nah aduh gak apa-apa. Oke siap. Harus dipertahankan nih kayak begini nih teman-teman. Edok. Wah, burungnya satu. Roberto cuy. Gila. Gila, dua. Chance. Nah. Gila. Ini baru bukan kaleng-kaleng ini. Wairan nih dapat nih. Mana nih Wairan? Sweat. Aduh, kenapa dia? Hey. Saujino hokori to meiyo kake. Borong bos. Cakep sekali. Oke lah. Udah dapet sih.
Oke lah, last teman-teman. Multipulnya last ya, karena sudah dapat dua-duanya. Apa sih yang belum? Sester ya. Itu dong, Sester sama ini nih, siapa nih? Masao nih. Sester sih menarik. Ayo dong Sester. Please, last pull. SSR. Nah, oh, Natureza pertama, Misaki. Kedua, Roberto. Ya enggak. Ini Natureza. Pas satu juga cukup. Ya kan? Misa siapa tuh? Sester, Sester, Sester. Aduh. Masih penasaran gue tadi, teman-teman. Oke, sekali lagi ya. Kali lagi lah 200 pas lah, biarin dah. Oke, yakin gue dapat sekali lagi. Yakin dapat sekali lagi SSR. Ah, Misaki-kun sih. Aduh, kali ini bau. Oke, emang disuruh berhenti teman-teman. Oke. Segitu aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa besok setengah 8 live ya teman-teman. Jam 8 kita ada live pengundian Tsubasa Starter Club Competition ya. Sampai ketemu di next video.